Heh, Beren. keliru. Ini ya, saya dikasih Fara Rabi Manu uang Apa ini? 1 ringgit Malaysia. Ini dapat dari mana nu awalnya? Dikasih orang. Dikasih orang ya. Dikasihkan ke saya. Khusus buat Pak Bayan. Terima kasih nu ya. Setengah. Tak simpen nu ini ya sebagai kenangan-kenanganmu ya. Iya. Kita tak ini. Loro. Berikan itu Mbak punya tadi. Ini Farhan Abimanyu sedang hitung uang ya. Baru sampai tadi kita jemput pakai Grab motor ya di Kedung Adem. Di Sidoarjo atau Kedung Adem lu tadi? Sidoarjo. Di Sidoarjo. 50. Tanggal 50. 100. 50. 100. Pas 150. 150. Ini lo ya, ini produser kita dari Jakarta. Mir. Siapa namanya? Farhan. Farhan Abimanyu. Nah, ini Om John ya, Farhan Abimanyu. Ini yang akan jadi guest star kita nanti ya. Sudah kita kenalkan sama Pak produser dari Jakarta bersama ya. Om John ya. Nah, ini. Siung macan kuwi sampean. Mir, itu lo di asli kuwi. Kasih siung macan dari Mas Farhan Abimanyu. Itu asli siung macan. Om Eko ya. Makasih Mas Paru ya. Om Eko dikasih oleh-oleh sama Farhan Abimanyu, Pak. Siung macan. Siung macan. Nah, ini untuk kalung Om Eko kalung, bagus ya. Ya. Aku tolak balik. Untuk tolak balik. Produser Jakarta nih. Itu Om John. Nir, dari waktu. Dikasih. Kata video waktu. 5 repes duit jaman dupien. Terima kasih. Terima kasih. Buat apa ini? Buat Yora duit jaman bian. Oh, koleksi, kenang-kenang zaman dulu. Terima kasih ya. Enggak ada. Bensinmu yang meluskan. Enggak boleh. Untuk Om John dikasih koin kuno Om John ya. Koin kuno. Koin kuno untuk produser dari Jakarta. Kalau Nelono di Beni 5 repes. Oh, 5 repes. Iya, 5 repes. Kalau 5 repes sih di Beni oleh getuk, ya oleh lontong, oleh opos oleh-oleh di ben. Marepes paling akeh nih. Wis aji. Marepes aji ya. Nek. Ya, ngurine arep nih. Heeh. Itu zaman dulu sangat berharga sekali. Iya. Sangat langka itu. Dapat getuk, dapat ayam juga itu zaman dulu. Mano. Iya. Mano. Iki tak simpen ge kenangan sama Mano ya. Iya. Sip. Pas. Takoki Pak Eko sama Rawani karo aku. Wis. Bojone tambe diloso arep dhewe. Diloso. Dianggep anak dhewe anu, Jan. Ta mung bolak-balik tambah Pak Eko to, Pak. Terus anu. Wis. Terus ae arep dhewe. Terus anu, oke. Nah. Beda nih ya. Beda nih, kamu pura Joko kamu mas Ani. Mau dirapi orang tau gelem ya kamu. Salim sih lo. Sesuai rapai lah kamu. Ini jati. Keturunannya Pak Das. Eko, mau tak dari. Wah, susah saya. Urusan uang nanti lah lo, Joko lah. An, Salim sih, Manu. Hei, An, Renio, culun nih ke? Culun nih. Aku salah. Iki jambu, jambu, tangannya jambu. Tidak mukrim. Sam, iki tangannya iki jambu, iki kan ibu, ini. Oh lebih tua. Ya, mulut. Stop. Riru. Oke, sip. Culunmu. Didengar arah ayu rapi ya teman iya kaya banci ya padahal padahal aane kaya banci jadi suara delok nih pas suara
lu lah tenang toh, kayak banjir tenang lu. Oh lah tenang toh lu kan dari Ani. Persiapan syuting bersama para Nabi Manu dan Pak Produser Om John. Hey, ini sepil alat-alatnya teman-teman ya. Ini ada lighting juga, ada mikrofon, kemudian ada kamera. Juga ini ada skrip naskah untuk percakapan Mas Munir ya nanti. Jadi ayahnya Manu. Kemudian Mbak Diahnya nanti jadi ibunya Manu. Momon atau bisa dipanggil Aan. Kak Lina Aan nanti Bintu. Jadi Mbak Cempluk. Momon Bintu. Istrinya Pak Broto. Mas Aan nanti jadi apa? Mas, pencopet Mas ya. Jangan lupa penjambret ya. Om di jadi penjahat atau penculik. Mbak Diah. Raisada. Dan jadi kita di sini ada Eko Prima ya. Belakraan. Belakraan terus wong. Otok Bintu, Pak. Para Nabi Manu dipijit sama Mbak. Bojone lho mijite karo aku tambah dilokso iki. Lah piye? Lah ya. Mantap pengen sih dikuwi sapa to, Sak. Ayo. Lah kono mulo, Mire. Sudah beberapa kali ikut di kuat di filmku ya. An adegan mesin biro itu dicek sih di pendalaman materi. Ya awalnya kan memang si jadwalnya hari ini Mas Aan jambret toh. Iya. Cuman kan enggak lengkap dulu lengkap barengane Mas Aan. Ya kan tinggal satu orang Mas Gadur toh. Diganti Mbak Mas Gadur. Oh iya. Jambretnya Mas Aan sama siapa kemarin? Yang jambret Mas Aan sendiri. Mas Aan toh kan bisa berarti ya, bisa. Waktunya cukup enggak lengkap. Lengkap. Oh, sudah ngerti toh. Cukup. Kalau yang nyulek kan bisa besok. Heeh. Produser Jakarta. Hari ini bisa mesin. Wingin ana iki Jakarta ta, Mbak. Oh, nanti ke sini. Oh, mau ke sini toh. Tapi kudu tapi sore. Nanti nasi to. Aku yo mau. Vaksin paling betelu. Iya toh, kalau mau ke Jakarta naik kereta api harus vaksin. Vaksin ketiga. Aku mau disuntik toh, Pak. Mau disuntik. Nek pil mau pil. Pil kalau pil masuk. Masuk. Oh, naik suntik ya enggak masuk ya. Enggak mau. Lah ngono kok apa dijak banjir ke Jakarta sampean. Aku tiur suntik. Berarti saya oh disuntik berarti vaksin. Masih jarum. Bisa aku tahu vaksin. Tahu. Tahu pesan tapi alah merem apa ya. Loro, gak penak. Berarti vaksin sekali, mana baru vaksin sekali. Aduh. 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 Loh, wes mari. Bayang ngevaksin deh. Bayang ngevaksin. Ini dulunya itu Bu bersih, masih apa? Kulitnya putih, cuma kan sering keluar terus. Akhirnya zaman masih sekolah SMP. Sudah lulus SMP terus sering keluar terus agak hitam. Videonya yang lama kan bersih. Ya, SMP. Ana kono tuh tuh men. Tuh kono tuh tuh. Wis mikir tuh tuh tuh. Ini kotra. Belum tahu ketih dah. Belum pernah kalau Manu sama Kak Lina belum pernah satu scene, belum pernah. Belum kenal. Kenalan belum noh. Ini Kak Lina dipegang apa namanya? Asli kuwi. Palsu. Kupu-kupu palsunya ya. Palsu. Apa-apa palsu nu kuwi ngene ngene Kak Lina kuwi. Besok gini. Oh, long pae kok diloso. Diloso. Yo. Nggih, masuk Bu. Nung tak ambu blek-blek tambah pae ngene. Terus ono. Oke. Apa ngeten terus ono. Ya wae kaya. Ah, dia bledes. Tunggu enem bledes
Yang penting video ini Mbak, Mbak Dias sekarang itu loh, punya YouTube loh. Oh, Mbak ya, celali loh. Ya, orang lali. No, sekarang Mbak Dias punya YouTube baru. Promosikan. Ya. Rawani deh. Rawani toh kok. Orang arah. Rarah wani deh. Bedanya aku. Mana buat mana ora ora guyon guyone guyonan to cemburu lho kok ngomong Pak ya cemburu apa Pak Eko ora tau cemburu kuwi los ya los guyonan anu Pak Pak produser mau ngomong anu Pak produser engko nek nek filmku awakmu dadi anake Mbak Dia. Yeah. Ya toh, sudah anak Mbak Dia, terus bapaknya Mbah Munir, ini tadi bapakmu. Sudah kenal sama Munir, sudah kenal. Sudah kenal. Nah, tadi. Lu aja loyo. Ini serius. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah. Mas Munir. Eh, udah tak siaran kemarin pas di kelapa gitu. Iya, pulang ke Allah. Mas Munir, alhamdulillah. Sehat lagi. Bangun lagi. Nah, Mano, Mano, engko awakmu nek anu di apa jenenge dikasih arahan saka bapak. Bapak jenenge bapakmu jenenge Midun, ibumu jenenge Mida. Jadi punya bapak, bapak ibu Midun Mida. Anake jenenge Mano. Gitu. Ya. Nah, kok Mano? Mundal aku. Hah? Mundal. Ora terus jenengku ora Mano. Sopo? Tangan. Mundal. Mundal. Mudil. Mudil. Dono. Nah. Oke. Nah, terus bareng ngono karo rumakne Mano ya? Bumida. Ah, Mida, Midun. Mano. Ah. Ya, wis Mano. Pak, aku ajari silat, Pak. Nah, ya. Ya. Aku pengen jadi pahlawan. Ya. Pengen jadi pejabat. Ceritane, ceritane. Pemimpin. Mano, dengerin dulu, Midun. Mano. Woi. Iya, tole. Jawab aku, Mino. Sek, ini dengerin, Sek. Pak produser. Ya. Ceritane, ceritane, oh ceritane, ya. Midun karo Mida. Iku Mbah Buyute mbiyen, iku duwe Mbah Buyut sing jaman biyen Prabu Siliwangi. Nah, karena biyen Mbah Buyute Prabu Siliwangi duwe anak jenenge Mano. Berarti Mano kan keturunan Prabu Siliwangi. Iya. Nah, seperti itu. Lah terus engko Mano pengen jadi pahlawan. Karena zamannya wis duduk zaman penjajahan. Zaman kuno. Mano harus belajar sing pintar, harus belajar bela diri untuk menolong untuk kebaikan kayak gitu. Ya. Terus Nur, engko di belajar bela diri. Belajare engko nek Den Broto. Nah, diajari tenaga dalam, diajari pernapasan, kanuragan. Kayak gitu. Jadi nanti Mano jadi sakti, ceritanya begitu. Jadi sakti. Oh, cuma hanya apa masih rekayasa. Iya. Konten. Itu gawe film, mbek produser Jakarta ya. Ya. Jadi superhero. Awakmu jadi superhero. Nanti ngelawan penculik juga berkelahi. Nanti ada penculik no, yang kamu lawan kalau kamu dengar siapa orangnya kamu akan semangat. Siapa Om John, orangnya Om John. Nah, calon lawannya Mano sing jadi penculik anak, tukang nyulik anak. Iki basa iki. Karo Pak Eko Glut. Heeh. Kok adu tenaga dalam sama Pak Eko. Ya. Gitu. Langsung bendal Pak Eko ya. Cerak. Nah, pertamanya gelute gini Mano. Pertamane gelute awakmu nguber Pak nguber si anak buahnya Pak Eko. Sing lagi nyulek anak gendut. Anak buahe sapa? Ngobrol karo lanang. Ngobrol. Oke. Ya apa? Hei, hei tak bre. Hei, hei cor bre. Bre. Ha. Nanti, bosu, eh. Bosu nanti. Ayo. Hei.
Nanti. Anak bosmu. Boleh. Hei, Rin. Jo. Jono. Jono. Nanti, bosmu. Ibu mau ke guru. Nomor apa, Bu? Iya. Ya, bedanane. Ha, iki. Ampun, Nu. Nu ampun, Nu. Lah, kene ya. Eh, eh. Awakmu. Aku pengen ngene. Aku njaluk. Sudah mari, Nu. Gini ya. Oke. As. Ya. Tak ceritani mana? Kene lah. Kan anak buah iki nyolong bocah gendut digendong tekan mulih kan ngapa omah. Lah sing bocah gendut sing nyolong kuwi sing gendong bocah gendut iku mok tendang, mok tendang langsung jungkel. Langsung kalah mok tendang. Sing diculik sapa? Sing diculik gendut si anu Tono. Kono sing diculik kancamu. Kancamu kuwi ana telu. Lah nek mau dadi apa kuwi? Jambret Mbak Linda. Iki enggak jambret Mbak Linda. Dicani Mbak Linda. Sampun boleh dune. Nah, engko iki jambret nggone Mbak Linda. Iya toh? Nah, jambret langsung kok hadang di jalan. Terus Bu Adang di jalan tase kuwi Bu apa jenenge? Gerebutan Mbak Linda karo iki, tapi menang iki. Digo mlayu tase genten Pak Uber, mau bercanda. Iki langsung mau kebukin ndek kono. Cocok e, semangat iki. Nah, engko ora tak Uber. Tertarik kan karena ceritane? Eh, sik to aku tak leren. Aku kok ngepok aku. Berarti dhewe ora kok jinjing. Nah. Heh, petanane Pak Ji. Eh, Mano. Iya, Dok. Duduk lagi, tak ceritane lagi. Ben awakmu semangat. Ya. Ya, ben semangat. Awakmu kan koncone bertiga. Ya. Tono Gagap, Doni Gendut, sama Mano. Nah, pas nolongi Doni Gendut itu, digawa melayu anak buah Pak Eko. Anak buahnya kok tendang kalah, jungkel. Pak Eko tekon. Hebat. Sopo kowe bocah cilik, wani-wani apa? Ngelawan anak buahku, ngono. Nah, bareng ngono, awakmu nyerang Pak Eko, tapi Pak Eko mbok serang ora apa-apa, nggo tenaga dalam. Lah bar ngono Pak Eko nendang awakmu, apa nyerang awakmu. Diserang Pak Eko, awakmu malah dadi bocah sekolah meneh, maune dadi superhero. Ngono nganggo topeng ngono. Dadi bocah sekolah meneh. Lah begitu dadi bocah sekolah meneh, aja kok anggap aku kalah, Pak Eko bilang gitu. Aja mbok anggap kalah, aku sik wani mbek awakmu ngono. Lah terus awakmu ndonga meneh. Arep ngelawan Pak Eko, akhirnya neng tanganmu muncul naga sasra. Teken naga sasra muncul. Mok kebuk neng Pak Eko dadi lumpuh. Nah, gitu. Akhirnya Pak Eko kalah mbek awakmu.